Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya mau rekomendasikan tempat renang untuk anak-anak yang berada di pusat kota Bogor. Nah, ini buat mengisi liburan atau mengisi weekend teman-teman yang mau berenang bisa ke Sport Club Yasmin Center ya. Untuk lokasinya ini berada di Jalan Raya Cibadak Ciampea ya, persis di samping Hypermart. Nah, namanya ini Yasmin Center. Jadi kita masuk Yasmin Center. Untuk klub sportnya ada di ujung sebelah kiri. Jadi gampang banget dicari ya. Ini ada di jalan utama. Yasmin Center buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam setengah 6 sore ya. Ini adalah parkirannya, untuk parkiran motor cukup luas, parkiran mobil juga di sebelah sana, luas banget. Untuk HTM-nya kalau weekdays itu Rp25.000, anak di atas 2 tahun itu udah harus bayar. Tapi kalau hari libur, Sabtu, Minggu, atau libur nasional itu tiket masuknya sebesar Rp35.000. Teman-teman kalau mau nitipin barang juga nggak usah khawatir, di sini ada locker yang ada kuncinya. Jadi teman-teman bisa nyimpen barang berharga di locker ya. Untuk menuju ke area kolam, kita melewati area kamar bilas ini ya. Kamar bilasnya ada banyak dan ini bersih ya, terawat. Selain kamar bilas, di sini juga ada toiletnya. Nah, ini dia area kolam renangnya lewat sini ya, teman-teman. Jadi kita ngelewatin lorong dulu ini. Untuk area kolam renangnya sangat luas sih. Saya juga nggak nyangka ya. Jadi adanya emang di pojokan dari Yasmin Center. Ini padahal dekat rumah, tapi saya pertama kali ke sini. Nah, ini salah satu peraturan kolam renang di sini, dilarang membawa hewan peliharaannya. Di sini juga tersedia fasilitas kantin. Kalau teman-teman mau jajan, nggak bawa bekal dari rumah, bisa banget jajan di kantin Yasmin ini. Untuk harganya juga lumayan terjangkau ya, teman-teman. Di sini tersedia makanan berat atau juga cemilan. Untuk harganya, untuk minuman mulai dari Rp5.000 aja. Untuk harga makanan ini mulai dari Rp10.000. Nah, ini kolam renang khusus untuk anak-anak ya, balita. Jadi kedalamannya cukup rendah, jadi aman buat balita. Nah, ini di sini tempat duduknya banyak ya, teman-teman. Jadi oh ya, di sini juga boleh bawa makanan dan minuman dari luar. Jadi abis renang, misalkan bawa bekal gitu, nah boleh banget. Oh,
Nah, kalau kolam yang ini untuk dewasa dan biasanya juga di sini digunakan untuk les renang ya. Mungkin ada yang berminat untuk les renang di sini, jadi dihitungnya itu per kedatangan. Kemarin saya nanya, kalau untuk anak ya dikenakan sebesar Rp50.000 per kedatangan. Oke, teman-teman, thanks for watching ya. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.